kenapa tidak boleh makan dan minum di KRL ya? Padahal makan dan minum juga kan kebutuhan manusia, tapi kenapa dilarang? Yuk saya jelasin sambil naik KRL Rangkas Bitung Line. Kalau bulan puasa kemarin, makan dan minum di KRL boleh ya, karena hanya sebentar dan itu juga waktunya dibatasi hanya saat buka puasa aja. Tapi kalau hari biasa ya tentu tidak boleh, dan ini dia alasannya. Pertama, karena KRL ini untuk perjalanan singkat aja, jadi harusnya bisa lah nahan gak makan sebentar selama di KRL. Kedua, terkadang masyarakat kita ini masih ada aja yang kurang sadar untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau ada yang tetap bandel makan di kereta, biasanya makanannya itu suka ngotorin tempat dan kadang sampahnya nggak dibuang. Penumpang yang lain jadi nggak begitu nyaman. Ketiga, kamu kalau mau makan dan minum bisa di stasiun terdekat atau stasiun tujuan ya. Kamu bisa mampir ke Indomaret di stasiun buat beli snack. Kalau saya biasanya beli Soyjoy, karena Soyjoy satu-satunya bar yang terbuat dari kedelai utuh yang mengandung serat dan protein yang tinggi, dicerna perlahan dalam tubuh dan terbukti snack yang low glycemic index nih. Dan pastinya bisa bikin kenyang lebih lama loh. Jadi cocok banget jadi snack buat kamu, apalagi kalau sering komuter naik KRL. Variannya juga menarik banget. Ini yang lagi saya makan ada varian almond coklat, rasanya kayak brownies versi sehat, dan varian cranberry yang wanginya buah banget dan banyak banget buah cranberry-nya. Rasanya manis, asem, fresh banget. Ini tuh terinspirasi dari Tropical Vibes Indonesia. Variannya juga banyak, kamu bisa pilih yang kamu suka dan langsung aja beli ke minimarket terdekat ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, aturan ini memang memaksa kita buat tertib di dalam KRL dan juga biar sama-sama nyaman di KRL. Kegiatan atau aktivitas lain yang dilarang selama di KRL juga sebenarnya sudah ada di setiap pintu kereta, tapi kadang ada aja yang belum tahu. Yuk sama-sama jaga ketertiban dan kebersihan selama di KRL ya. Jadi, kalau menurut kamu aturan ini bagaimana? Komentar di bawah ya.